Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di bengkel Babak Servis. Kali ini kita kedatangan dispenser yang mati total. Jadi gampang banget, amat gampang, amat mudah ngebenerin dia. Benerin sendiri juga bisa. Nah iya, benerin sendiri pun bisa, nggak perlu harus gimana-gimana. Oke, kita colokan. Kerusakannya kadang mati, kadang nggak katanya. Oke, tuh. Kadang mati, kadang enggak. Tuh. Kadang mati, kadang enggak. Kelihatan kan? Maaf, saya deketin. Oke, tuh. Oke. Langsung kita eksekusi. Alat yang kita butuhkan multi tester. Kita puter bentar. Kita puter di skala buzzer. Jadi apabila oke, pertama yang kita cek adalah bagian pengkabelan. Siapa tahu kendornya ada pengkabelan. Biasanya nih dia biang keladinya. Biasanya hanya dia. Ternyata soket ini putus. Pak, betul aja. Kalaupun tidak putus, kita pastikan dianya apakah masih bagus atau tidak. Bagus. Ini bagian kontak untuk saklar on off. Jadi kalau nggak mau pakai dia, tinggal kita langsungin aja. Karena berhubung ini sambungan, kita sambung aja di sini. Kita sambung aja langsung. Kita sambung. Ya seperti ini. Dan coba kita jajal. Dan ya hidup. Tidak mati. Oke. Oke, udah enggak mati. Dan kebenaran kata istri yang punyanya pun rusak. Langsung saja kita eksekusi yang satu lagi. Punya bunda rusak sayang. Oke, kita langsung eksekusi dua dispenser kali sekaligus. Enggak nyala. Oke, punya saya pun katanya rusak. Dan kita perbaiki. Ada airnya gimana sayang? Hah? Ada airnya nggak jadi masalah. Emang kenapa? Dan ini pun katanya mati, coba kita colokan. Oh, udah colokin.
sih? Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, kita tes. Pun lampunya mati. Kita cek. Wow, ada airnya. Ho. Ternyata cuma putus saja, semua putus saja, ya terima putus saja. Jadi kalau untuk dispenser-dispenser ini bisa kerjakan sendiri di rumah, karena kerusakan dia itu sering terjadi, cuma hanya sekedar ini aja, kabel apa namanya, saklar on off nya. Oke. Dan ya hidup, tombol merahnya sudah hidup, pemanas sudah hidup. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.